Boleh jadi sebenarnya kadang-kadang ada seseorang itu untuk memastikan dia boleh terus function dengan baik, dia suppress emosi dia, dia ketepikan emosi dia. Kalau boleh emosi tu campak jauh-jauh, tak nak layan. Kita mesti kenal kan orang yang macam ni kan? Tak payahlah duk nangis tu, tak payahlah layan sangat emosi tu. Dan ini dalam psikologi kita panggil sebagai intellectualization. Intellectualization ni sebenarnya adalah satu jenis defense mechanism di mana seseorang itu apabila dia merasakan satu emosi, dia try untuk reason emotion tu supaya dia tak perlu berhadapan dengan emosi tu. Dia boleh avoid lah. Nak kata okey ke tak okey, kita kan tengok situasi. Ada situasi di mana kita sedih sebab sesuatu berlaku, tapi kita kat tempat kerja, kita kena siapkan kerja kita. So kita kena ketepiskan sekejap kita punya emosi ni dan cuba untuk teruskan apa yang kita tengah buat. Tapi ada orang sampai tahap try avoid lah any emotion yang dia rasa. Ada masa kita perlu juga belajar untuk memproses emosi yang kita rasa. Sebab emosi bila kita tekan, kita tak nak layan. Mungkin lagi tekan, nanti dia akan muncul dengan emosi yang lebih besar. So itu yang kita tak nak lah. We need to know how to process our emotion. Satu cerita yang saya sangat suka yang menceritakan tentang intellectualization ni di tempat yang betul adalah cerita Blue Beetle. Kalau tak tengok lagi, stop dekat sini. Jangan continue sebab akan ada spoiler. Dalam cerita Blue Beetle, ada satu scene tu di mana orang jahat lah dalam cerita tu, Victoria Court tu dengan dia punya konco-konco dia, dia serang Blue Beetle ni punya family. Dan dalam serangan tu apa yang berlaku, ayah dia dapat sakit jantung dan tak dapat diselamatkan. Pada ketika itu, Jaime Reyes ni, Blue Beetle ni, dia kena tangkap dengan orang jahat ni. So family Jaime ni, nenek dia, pakcik dia, adik dia, mak dia, memang diorang rasa emosi yang overwhelm lah. Semua orang tengah merasakan sedih. Tetapi saya suka bila nenek dia kata, okey, sekarang ni bukan masanya untuk kita rasa sedih. Sebabnya Jaime kena tangkap dan kita kena selamatkan dia. Kita semua kena bersatu padu untuk selamatkan Jaime ni. Memang boleh nampak diorang ketepikan rasa sedih tu dan diorang bersedia untuk berlawan. Dan akhirnya Jaime berjaya diselamatkan. Dan the moment everyone dah selamat, diorang dah balik ke tempat diorang dalam satu kapal ni lah, barulah nenek dia kata, okey, sekarang kita boleh rasa emosi yang kita nak rasa. So diorang sama-sama satu family, diorang berpelukan dan diorang menangis. Dan lepas tu diorang buat funeral lah untuk ayah dia yang meninggal tu lah. Tapi kat sini nak tunjuk, yes, ada elemen di mana diorang ketepikan emosi. Sebab yang lebih penting masa tu adalah untuk selamatkan orang. Kita tak ada masa untuk memproses emosi tu. Sebab bila kita proses emosi, kita perlukan ruang tau. Tapi lepas je habis, diorang terus sama-sama proses emosi dan bagi sokongan kepada satu sama lain.